Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tampilan dari equalizer asli GK50 ya. Ini saya tes sebelum dikirim ke pemesannya ya. Nggak mau equalizer yang murah, maunya yang kualitas super katanya ya. Itulah tampilannya ya. Ini untuk HF stringnya, untuk HF string ada HPF. Ini ya, ini untuk gain input, ini untuk gain juga, untuk gain HF trimnya ya. Ini tombolnya, ini HF trim. Ini tanpa merubah grafik ya, tanpa mengangkat grafik untuk bagian hik. Ini diputar ininya ya, sama ini udah hiknya udah nambah sendiri fungsinya ya. Untuk HPF ini kalau ke kiri ini menipis, ini mempertebal. Untuk mempertebal bunyi ya, untuk channel A dan pengatur dan channel B pengaturannya ini sama teman-teman ya. Oke, sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk channel Salewangi Sampang Madura ya, jangan lupa dukungannya untuk channel Salewangi Sampang Madura dan untuk para subscriber Salewangi Sampang Madura dimanapun anda berada, semoga selalu sehat ya, dimudahkan rezeki, dimudahkan umurnya, termasuk juga keluarga saya, amin amin ya robbal alamin. Ini untuk gain ya, untuk gain mungkin nanti saya coba ya, saya coba tampilannya begitu mewah. Ini untuk tampilan bagian depan ya, untuk tipenya ini GK50. Nah ini untuk tampilan bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada tulisan asli ya. Ini sudah langsung, bukan hanya tempelan dari kertas ya. Ini sudah dari platnya sudah ada tulisan asli. Di sini ada lubang pembuang panas ya. Di sini ada lubang pembuang panas ya teman-teman ya. Asli ya, asli. Sangat bagus ya. Ini untuk di sini ya, untuk grafiknya, untuk pegangannya ini ya sangat bagus. Oke, kalau teman-teman punya nanti insya Allah teman-teman pasti bisa mengoperasikannya ya. Kita lihat tampilan samping dan belakang ya. Ini di bagian samping. Ini kurang lebih 20 cm. Terus di tampilan di bagian belakang di sini ya. Nah, ini di bagian belakang. Ini kalau kurang jelas saya kasih cahaya. Nah ini di bagian input bisa pakai jack Canon, bisa pakai jack Akai ya. Ini untuk outputnya ya, ini saya sudah pasang, mau siap-siap mau dicoba, mau cek sound dulu ya. Ini sama, ini channel A, ini channel B ya, ini yang ini channel B. Ini sama jack Canon, jack Akai, jack Akai, jack Canon. Sana ada fuse ya, fuse 30 VA ya. Untuk kabelnya memang asli langsung ya teman-teman ya, tidak pakai sambungan, aslinya langsung. Ini untuk solar power, barang original di sini ya, asli, baik asli. Nah ini apa, ini subwoofer ya, subwoofer output. Di sini ada gain volumenya, dan di sini adalah frekuensi ya, untuk mempertebal suara ya. Di sini volume ini sudah oke, tidak pakai obeng, tinggal putar saja pakai tangan ya. Ini outputnya ya, khusus 15 atau 12 in mau buat subwoofer ya terserah teman-teman sih. Pokoknya ini bunyinya subwoofer ya, hanya
bas saja ya bunyinya. Nah ini keterangannya ya, untuk XLR nya pin 2 ya, pin 3, pin 1 ground ya. Ini begitu ya, sudah ada keterangannya. Ini pesanannya orang ya, ntar lagi mau dikirim. Oke, kita cek sound ya, kita cek sound. Oke, ya, ini cek sound. Ini saya di bagian peak di sini ya. Ini saya flatkan di 0 dB. Nah, ini mengangkat ini tanpa merubah di sini ya. Sudah terasa untuk high-nya ya. Kita nolkan saja ya semua. Nah, tanpa mengangkat frekuensi, untuk heatnya sudah nambah. Asalkan di sini dinyalakan ya, kalau di sini tidak dinyalakan pastinya tidak bisa. Asalkan di sini dinyalakan ya. Nah, ya, untuk high-nya ya. Sudah ada kejelasan ya. Oke, di bagian sekarang di bagian untuk bass. Ini saya putar bagian HPF-nya ya. Tipis, ini tebal untuk bunyinya, tipis ya, ini tebal. Jadi tidak terasa karena saya pakai bass bagian subwoofer ya. Tidak terasa, tapi kalau di bagian hik di sini terasa. Mantap ya. Oke, kita coba di bagian subwoofernya ya. Coba di bagian subwoofer. Kita pindah ke bagian belakang. Oke, di sini ya. Saya cabut, saya pindah ke bagian subwoofer. Ini sudah nyala ya. Untuk di bagian subwoofernya ya. Jadi untuk gain di sana mungkin. Jadi
Jadi untuk equalizer ini, gain yang di channel A sama B itu harus nyala, teman-teman. Kalau tidak nyala, untuk subwoofernya tidak aktif ya. Jadi harus nyala untuk gain yang di sini. Gain yang di channel A sama channel B atau salah satunya ya. Saya coba untuk yang B saya angkat. Oh, yang channel 2 saja ya, yang channel 2 saja. Oke ya. Ini untuk bunyinya ya. Jadi dua-duanya harus terangkat biar tambah kuat ya. Dua-duanya harus terangkat biar tambah kuat. Ini saya channel A nya saya angkat juga. Jadi channel A, untuk gain channel A sama channel B harus diangkat ya teman-teman ya. Ini untuk barangnya full makro, full makro. Oke, mantap ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman soundman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.